Tapi buang dulu sampahnya ke tempat sampah kalau mau ikutan. Enggak ah, males. Kenapa sih kalau buang sampah sembarangan? Ya bisa terjadi banjir, longsor, gempa bumi, tsunami. Nanti Alana marah. Gimana Alana marah? Gim, kasih tahu Gim. Tomate kami temuru tebah dukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Ya bentar. No. Ah, boleh ke kan? Boleh. Yuk. Oh, marah. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Maka setidaknya kita harus menjaga kebersihan seperti kita menjaga iman kita. Dan barang siapa yang tidak menjaga kebersihan, maka alam pun akan menghancurkan dirinya.